Kementerian Pertahanan Rusia kembali memamerkan kerja tempur pasukannya di medan pertempuran. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 8 Juli 2024. Pesawat tempur Su-30SM menghancurkan kendaraan udara tak berawak musuh di zona tanggung jawab kelompok pasukan barat. Aksi ini bukanlah yang pertama kali. Tak terhitung sudah berapa kali militer Rusia menghancurkan kendaraan udara tak berawak yang dioperasikan anggota militer kubu Kiev. Tampak dalam rekaman, para pilot fokus bekerja menyasar target-targetnya dari udara. Video ini kemudian viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.